Hai, selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya, teman-teman. Tutorial teknik sipil kali ini saya akan share mengenai materi komponen struktur lentur baja ya, teman-teman. Jadi contohnya dalam komponen struktur lentur kali ini adalah tentunya balok. Jadi balok adalah komponen struktur yang memikul beban-beban akibat gravitasi seperti beban mati, beban hidup. Oke, jadi agar struktur balok kita aman, tentunya kita harus mengecek ya apa saja yang perlu diperiksa agar syarat-syaratnya terpenuhi semua sehingga komponen struktur balok baja kita tentunya aman. Jadi jangan sampai terjadi seperti ini, teman-teman. Seperti ini. Mana ya, sebentar teman-teman. Nah, ini adalah contoh di mana komponen ini ya, komponen balok baja ini mengalami namanya adalah fenomena tekuk lokal atau bahasa Inggrisnya local buckling. Nah, di sini yang terkena adalah elemen sayap bawah atau bottom flange ya. Ya, mengalami tekuk lokal. Tentunya ini adalah salah satu hal yang dihindari ya dalam perencanaan komponen lentur baja. Mungkin kita mulai saja apa saja yang perlu dipastikan agar komponen lentur struktur baja kita aman ya, tentunya. Oke, mungkin kita mulai saja materinya. Jadi di sini teman-teman akan mengenal apa yang dinamakan dengan faktor kelangsingan atau lambda. Jadi kita mulai saja. Syarat dari perencanaan komponen lentur adalah PMN lebih besar dari sama dengan MU atau MU kurang dari sama dengan PMN. MU adalah momen ultimate akibat beban-beban luar terfaktor yang bekerja pada komponen balok baja kita. P adalah faktor reduksi lentur 0,9. MN adalah momen nominal atau kapasitas dari penampung balok baja kita ya. Nah, MN ini tergantung dari kondisi penampang balok baja kita nanti ya. Nanti ikuti saja slide-nya. Oke, pertama adalah yang tadi saya bilang tekuk lokal atau local buckling. Local buckling kita harus cek pertama adalah elemen sayap atau flange. Lambda kita untuk profil IWF. IWF adalah yang seperti ini. Nah, ini seperti ini adalah IWF yang ini, teman-teman. Nah, ini balok IWF atau balok I. Nah, itu syaratnya adalah B per 2 TF harus kurang dari sama dengan lambda P, lambda plastis. Lambda plastisnya adalah 170 dibagi akar FV-nya adalah mutu tulangan baja kita, tentunya ketegangan lelehnya ya. Lalu untuk syarat badannya atau webnya adalah lambda plastisnya sama dengan 1680 per akar FY. Lambda kita untuk badan adalah tentunya H per TW, sehingga syarat untuk penampang kompak dalam artian tidak terjadi bahaya tekuk lokal, syaratnya adalah H per TW kita harus kurang dari sama dengan lambda plastis untuk badan, yaitu 1680 1680 dibagi akar FY. Contoh komponen struktur lentur seperti balok yang tadi kita bahas, girder di jembatan, joist di plat, gording di atap dan lain-lain sebagainya. Di sini masih mengacu pada SNI baja 03/1729/2002. Silakan teman-teman download saja PDF-nya. Nah, jadi ada tiga zona atau tiga kategori penampang. Yang pertama adalah penampang kompak, penampang tidak kompak, dan terakhir penampang langsing. Dalam hal kaitannya dengan bahaya tekuk lokal, nah di sini kita bagi ada lambda P atau lambda plastis, lambda R, lambda residu atau lambda sisa. Kalau yang sebelah kiri lambda kita akan ini untuk elemen sayap, di sini kurang dari sama dengan lambda P, berarti di sebelah sini ya, sini itu artinya penampang kita kompak, dalam artian tidak ada masalah tekuk lokal, dalam artian
tidak akan terjadi fenomena seperti ini. Nah, seperti ini takuk lokal seperti ini jika lambda kita untuk sayapnya B per 2 df lebih kecil dari lambda plastis yang nilainya adalah 170 dibagi akar fy. Lalu jika di tengah-tengah dalam artian lambda kita lebih besar dari LP kurang dari lambda R, nah itu penambang kita termasuk kategori tidak kompak, dalam artian ada masalah tekuk lokal. Ini cukup berbahaya dan harus dihindari. Dan yang terakhir adalah langsing, lambda kita lebih besar dari lambda R yang nilainya adalah 370 dibagi akar Fy min Fr itu ya. Nah itu artinya penambang kita langsing. Nah jadi untuk perencanaan komponen lentur baja itu diusahakan kita pastikan pilih profil yang nilai lambdanya kurang dari sama dengan lambda plastis agar tidak ada masalah tekuk lokal. Oke, jadi kalau untuk penampang kompak nilai momen nominalnya adalah sama dengan momen plastis yang nilainya adalah Zx kalikan dengan Fy. Zx nya adalah section penampang kondisi plastis, bisa dari tabel profil atau bisa dari rumus. Fy nya adalah mutu tulangan baja buat nilainya. Ini adalah penampang tidak kompak, rumusnya adalah ini. Ini adalah penampang langsing, rumusnya adalah ini. Oke, ini adalah grafik untuk diagram tegangannya untuk momen plastis dan momen residu ini ya, mungkin bukan yield tapi momen residu. Ya, mungkin materinya sebentar, apakah ada yang perlu dijelaskan? Nah ini grafik kelangsingan elemen penampang dengan kuat lentur nominal atau MN dari plastis, kompak, inelastis, tidak kompak, elastis, langsing. Lambda plastis batasnya di sini, lambda residu batasnya di sini. Nah untuk nilai Fr atau tegangan residu dengan sisa jika penampang baja kita di gelas panas atau hot rolled nilainya 70 MPa Fr nya, jika penampang bajanya di las maka Fr nya 115 MPa. Nah ini rumusnya Zx ya, jadi MP nya sebenarnya Zx kali Fy, section modulus kondisi plastis untuk sumbu kuat Zx. Nah ini yang dihindari. Mungkin contoh soalnya kita langsung sini ya, contoh soal untuk lokal buckling. Misalkan ini nilainya misalkan ya 10 saja ya. Komponen struktur lentur berikut ini, jadi ada balok baja di atas tumpuan sendi dan roll. Lebar bentang baja, lebar bentang baloknya adalah 10 meter menggunakan profil IWF atau WF wide flange. Gelagar balok sederhana di bawah ini memiliki panjang bentang ini adalah 10 ya, 10 meter. Memikul beban mati 360 kg per meter, dead load beban hidupnya 1510 live load. Sisi tekan flange terkekang lateral. Mutu bajanya BJ37, jadi Fy-nya 240 MPa, FU tegangan ultimate putusnya 370 MPa. Cek periksalah kecukupan profil baja itu terhadap momen lentur terfaktor yang ada. Jadi kita cek dari soal dan kondisi berikut ini, apakah penampang IWF yang menggunakan profil 350-350-12-19 ini mengalami potensi tekuk lokal, lokal buckling atau tidak. Oke ya, kita mulai saja. Data-datanya nanti tinggal diambil dari tabel baja yang ini ya, tinggal download teman-teman tabel profil baja. Banyak ya suppliernya, ada Gunung Garuda yang paling terkenal itu ya, dan Gunung Paksi dan lain sebagainya, silakan, atau krak atau steel juga bisa, banyak ya. Nah kita mulai saja. Jadi karena rumus dari, kita lihat lagi di slide nya rumus dari lambda adalah B per 2 TF untuk sayap dan untuk W pada badan H per TW. Jadi kita harus meninjau H, H itu ketinggian bersih menampang ya. Jadi kita harus menghitung HT kurangi 2 kali H1. Jadi kita harus meninjau, nah ini HT. Jadi yang diketahui di soal H
HD kita adalah 350 ya, dari atas flange atas sampai flange bawah, sedangkan harumus kita di lambda adalah tebal bersih profil, jadi sudah dikurangi R, sudah dikurangi TF atas dan bawah, sehingga rumusnya HD min 2 kali TF plus R 350 kurangi 2 kali 19 plus 20, jadi ini TF nya 19, R nya dari tebal profil adalah 20. Nih yang ini ya, R itu yang di ketiak ini, yang lengkung ini, jari-jari di leher profil itu dapatlah 272. Nanti kita pakai untuk nyari lambda. Nah, kita hitung beban terfaktor dulu. Beban terfaktor dari kombinasi beban dan menurut SN ini adalah 1,2 dead load tambah 1,6 left load, 1,2 dikali dead load tadi 360 ya, left loadnya 1510. Nah, tinggal masukin Q-nya adalah 2848 kg per meter panjang atau 2,8 ton per meter. Momen nominal untuk simple beam itu adalah 1/8 QL kuadrat yang nilainya adalah di tengah-tengah bentang sini. Di nilai momennya adalah 1/8 kali Q-nya yang tadi. Kita pakai satuan ton meter saja biar lebih singkat, 2,85 dibuletin dikali L kuadrat, panjang bentang 10, 10 kuadratin jadi 100. Nilainya adalah 35,6 ton meter panjang. Lalu kita cek langsing penampang untuk mengetahui apakah termasuk penampang kompak, tidak kompak atau langsing. Lambda kelangsingan adalah BF per 2TF. BF nya adalah 350 lebar flange, BF itu F nya flange dari tabel profil ini ya, 350 lalu dibagi 2 kali TF. TF nya adalah yang ini, TF nya 19, jadi nilainya 9,2. Lambda plastis untuk sayap atau flange adalah 170 dibagi akar FY kita adalah pakai BJ37, sehingga FY nya 240, FU nya 370 MPa, dapatlah nilai 10,97. lambda residu 370 dibagi akar FY min FR. Akar FY min FR kita pakai penampang di gilas panas atau hot rolled, sehingga F residunya 70 MPa. Jadi akar 370 dibagi akar 240 minus 70 dapatlah angka 28,377. Kita cek nilai lambda kita adalah 9,2, lambda plastis 10,9, jadi lambda kurang dari lambda P. Penampang kita kompak, dalam artian insya Allah penampang kita tidak akan mengalami tekuk lokal area flange seperti gambar di sini. Lalu cek berikutnya adalah untuk menampang badan atau web. H per TW, H kita yang bersih tadi adalah 272, H min 2 TF plus R yang tebalan bersih 272 dibagi TW, TW nya 12 ya, 22,67. lambda plastisnya untuk web 1680 dibagi akar FY, akar 240, 108. Lambda residunya 2550 per akar FY. Lambda kita 22,6, lambda plastis kita untuk badan 108, sehingga lambda kurang dari lambda plastis. Penampang kita kompak, jadi kesimpulannya baik dari flange dan web semuanya aman, masuk kategori penampang kompak sehingga tidak terjadi bahaya tekuk lokal. Nah, untuk cari momen nominalnya untuk penampang kompak sama dengan momen plastis, ZX kali FY. FY nya 240, ZX nya pakai rumus ini, BF kali TF kurung HT min TF tambah 1/4 kali TW kali HT min 2 TF pangkat kuadrat. Atau bisa dapat dari tabel profil langsung jika teman-teman dapat referensi dari brosur dari supplier bajanya ya, untuk profil IWF yang tadi, yang ini ya, 350, 350, 12, 19. Oke, langsung dimasukkan, dapatlah nilai momen nominalnya 598, 363 sekian-sekian ribu ya, newton milimeter, dibagi 10 pangkat 7 dapat 59,84 ton meter. Ini momen nominal kita. Kita bandingkan MU dengan BMN untuk mengetahui tahanan atau kekuatan struktur lentur kita. Syaratnya momen ultimate akibat beban luar yang bekerja lebih kecil dari sama dengan pi bending pi lentur kali momen nominal. Pi bendingnya 0,9, MN kita 59,84, sehingga dapat 53,86.
syaratnya MU kurang dari pending kali momen nominal. MU kita, ada yang tahu MU kita tadi sudah dihitung sepertinya waktu di sini ya, 18 QL kuadrat itu 35,6. Apakah kurang dari 0,9 kali momen nominal kita 59,84 tadi? Ternyata kurang ya, 35,6 momen ultimate-nya akibat beban luar, kurang dari kapasitas kita 53. Jadi oke, okay, aman. Jadi momen ultimate akibat beban luar bekerja hanya 35,6, kapasitas penampang kita 53,86. Artinya oke, okay. Jadi profil IWF ini cukup untuk menahan atau memikul momen lentur terfaktor yang bekerja 35,6 ton, dan penampang kita aman terhadap bahaya tekuk lokal karena termasuk kategori penampang kompak. Oke, teman-teman, mungkin materi mengenai tekuk lokal dan momen lenturnya sudah kita bahas kali ini. Jadi hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan komponen lentur adalah pastikan profil penampang kita termasuk kategori penampang kompak dengan memilih profil yang sesuai agar termasuk kategori penambang kompak sehingga tidak terjadi bahaya tekuk lokal, dan tentunya nanti kita lebih cek lagi apakah profil kita cukup untuk menahan momen ultimate yang bekerja. Jika kurang, dinaikkan lagi ya profilnya, di upgrade hingga memenuhi kedua syarat dari penambang kompak dan kapasitas momennya. Mungkin itu saja, sampai jumpa di video berkualitas lainnya. Salam hangat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.